persoalan sederhana, ya sepele. Pertama, ada tulisan 2023 di tembok, ada beberapa tulisan yang 2023 ini sebenarnya adalah tahun angkatan kelas 3 untuk tamat. Nah, dicoret dengan di sampingnya ditulis 2024. 2024 ini menunjukkan tahun lepasnya nanti untuk kelas 11 atau kelas 2. Nah, sekarang saya sampaikan nih, tidak ada bukti siapa yang menulis dan siapa yang mencoret. Nah, anak-anak kelas 12 yang melakukan penyerangan kepada kelas 11 ini hanya menduga bahwa yang mencoret adalah kelas 11.